Di Bandung, Jawa Barat, petugas gabungan yang terdiri dari Pol PP, TNI, dan Polri menggerebek sebuah rumah tinggal semi-permanen yang digunakan sebagai tempat penyimpanan minuman keras. Di lokasi ini, 900 lebih botol minuman keras dari berbagai merek yang tersimpan di dalam kardus disita oleh petugas. Di kawasan M. Toha, Kota Bandung ini ratusan botol minuman keras yang masih tersegel disembunyikan di bagian belakang rumah untuk mengelabui petugas. Selain di kawasan M. Toha, Kota Bandung, razia juga dilakukan petugas di wilayah Lewi Panjang, Kota Bandung. Di lokasi ini, miras jenis tuak yang tersimpan di dalam drum plastik disita petugas. Puluhan drum dengan berbagai ukuran berisikan miras ini dibawa petugas dengan menggunakan kendaraan bak terbuka untuk selanjutnya dimusnahkan. Razia yang digelar oleh petugas gabungan di Kota Bandung ini dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan warga jelang datangnya bulan suci Ramadan.